Masya Allah, ini fasilitas yang diberikan kepada anak yatim di sana itu, rumah anak yatim nih mewah tau. Masya Allah, cantik kita tengok rumah dia macam ni lah. Allahu Akbar, terbaiklah Malaysia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video daripada Tokwan kami. Alhamdulillah ada 200.000 subscriber. Dan ini requestan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram. Daging masak hitam ala kenduri. Waduh, gimana itu guys? Wah, macam sedap nih. Resepi Tokwan, rumah anak yatim dan asnaf. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Mau bersama kami untuk melakukan amal, hanya subscribe dan share. Masya Allah, pahala kongsi bersama Tokwan kami. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tokwan nak masak lauk nuri. Lauk kenduri yang lama orang rindu-rindukan. Jom, pahala kongsi bersama. Jom kita. Jom, Masya Allah. Ini daun pisang ini kena ini ya. Ulat. Allah, banyaknya. Banyaknya daging. Berapa kilo ni? Ini tak payah nak basuh dia. Kasih air lah. Masya Allah. Allah. Okay, kita cucur ya. Biar darah habis. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wah. Kita bilas dia lagi. Sebab air darah ni, darah daripada daging tu banyak sangat tau. Biasa saya cuci sampai 3 kali. Baru dia hilang darah dia tu. Oke, okay. Kita tunggu dia bagi dia kering. Jatuh sendiri dia. Senangnya suasana macam ni. Kita panaskan minyak. Oke. Okay. Nah, boh, babe. Ini di Indonesia minyak sedang langka guys. Empat sekawan. Apa tu? Oh, okay. Macam cengkeh, kayu manis. Okay, kita bubuh bawang putih. Bawang putih. Halia yang telah dimesin. Jahe ya. Kocok dulu sikit. Oh, suaranya. Oke, masukkan bawang merah yang telah dimesin. Oh, bawang merah banyak banget. Oh, itu ada suara mesin ya. Mungkin punya mesin sendiri ini, guys. Oke. Kuning-kuningan. Masya Allah, mulianya apa yang dilakukan oleh Tokwan nih? Masukkan cili giling. Jadi Tokwan takut pedas, Tokwan masuk separuh dulu. Tak berani, saya kanak-kanak makan. Jadi untuk mendapatkan pahala tu bukan hanya untuk dakwah je. Kita bagi makan orang-orang, masak untuk orang-orang tu besar juga pahala dia. Allah senang. Okey, kita tunggu sampai cili ni
betul-betul masak. Baru dia tak bau cili. Okey, kita masukkan daging. Oh, langsung masuk macam tu ya. Allah. Nak tahu jadinya macam mana eh? Kita kacau dia. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, banyaknya kacau, tu. Sampai dia kata. Ni kecap ni, kecap manis. Okey, bagi kecap manis. Ni semua eh. Oh yo. Satu botol berapa kilo ah ni sapi dia. Masak itu. Orang masukkan gula kabung. Apa tu? Oh, gula merah. Oh, masak macam ni guys. Saya sedap sangat ni. Okay, kita bubuh chili sauce. Oh, chili sauce. Okey. Ngiler guys, asli ngiler. Ya Allah. Ini ala-ala kenduri ni. Oh betul lah, ala-ala kenduri. Dekat kampung saya pun ada masak macam ni eh. Allah. Okey, kita masukkan kicap pekat. Kicap pekat. Beza lagi eh. Ini kicap. Dia jadi pekat, melekat. Ah. Oh yang okey, ini hitam. Kalau di kampung saya tak bagi kicap macam itulah. Hanya sebatas warna ni. Jadi warna ia masak macam itulah. Okey, sos dengan kicap tadi kita. Ah, ni jadi hitam nanti. Bila daging dah empuk. Kita kacau dia sampai kering. Weh sedap. Okay, sekali tuan nak buah garam secukup rasa. Okey. Tak payah banyak-banyak garam sebab ada ada kicap. Kita kacau dia sikit lagi. Betul. Kalau kicap dengan garam masin sangat nanti. Ya Allah guys, sedapnya. Iyalah ni. Oh ya, ada kat kampung saya pun macam ni lah. Ya Allah, sedapnya. Biasa kalau lebaran ni. Kalau hari raya, ramai yang masak macam ni. Sedap tu. Oh, alamak. Kalau ada pengajian juga kan, acara-acara tu bulan puasa, buat macam ni lah. Oh, sedap sangat. Masya Allah, mulianya. Sekarang tuan nak rasa daging masak hitam. Kenduri. Okay. Bismillah. Daging lembut cantik. Oi, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia tu, bukan kuah, bumbu dia tu yang membuat enak, oi, sedap eh. Oi, alamak. Sedapnya Tok Wan. Allah, senanglah tengok Tok Wan memasak dan makan juga, masya-Allah. Memang sedap. Jom kita ada. Hei. Oh, di sini ada rumah anak yatim ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Eh, hey, comel-comel budak ni. Ayo. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi beginilah suasana rumah anak yatim yang ada di Malaysia ya. Ya Allah, senang. Dekat sini pun ada guys. Saya ada kawan. Ada apa nama tu, kawan daripada ayah saya, bapak saya yang daripada isteri ya. Ini punya kawan yang memang punya panti asuhan macam ni. Dan ramai sangat anak-anak didik dia. Maksudnya anak yatim, ada anak jalanan, ada anak yang memang tak ada, tak ada ibu dan bapa daripada kecil. Ada juga macam tu. Dan sekarang dah ada yang sekolah macam tu. Allahu Akbar.
senang kalau tengok mereka tu. Biasa kalau bulan puasa kita datang mereka, kita undang mereka untuk makan-makan macam tu. Masya Allah. Terima kasih Tok Wan. Allahu Akbar. Ini budak-budak macam ni, masya Allah. Oh, ini yang putri ya, yang perempuan. Si Tok Wan, masya Allah, terharu guys. Jadi suara anak-anak ni, ya Allah. Saya baru terlintas nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila di surga nanti ada anak-anak macam nih. Terima kasih Tok Wan, terima kasih Tok Wan. Allahu Akbar, indahnya. Pastilah rindu. Suasana-suasana macam ni lah. Allahu Akbar. Masih malu-malu lah. Eh, banyak juga ya. Allah. Masya Allah, ini fasilitas yang diberikan kepada anak yatim di sana itu. Rumah anak yatim ini mewah tau. Masya Allah, cantik kita tengok rumah dia macam ni lah. Allahu Akbar, terbaiklah Malaysia ni. Allah. Sama-sama. Sama-sama. Tok Wan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah mulianya Tok Wan kami. Hah, daging masak hitam ala kenduri. Aduh, jadi nak sangatlah daging-daging masak hitam macam ni lah. Biasa kalau dekat kampung saya tu memang kena lebaran baru ada. Kalau kenduri macam tak begitu ramai lah. Kenduri biasa masak biasa je lah. Tapi kalau lebaran, hari raya tu memang ramai juga yang masak hitam macam ni. So yeah, yang terakhir kita tengok di part terakhir, iaitu rumah anak yatim. Dan saya tengok memang mewah sangat lah. Macam perumahan kat sini kan, masya Allah, memuliakan anak yatim. Karena orang yang cinta anak yatim dengan Rasulullah tu macam ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mari kita guys galakkan daripada diri kita semua ni untuk cinta kepada anak yatim, untuk mengayomi dan memberilah kepada anak-anak yatim. Agar kenapa? Agar kita termasuk orang-orang yang cinta kepada anak yatim dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Dan Allah, saya tengok di akhir video tu, ya Allah, mewah sangatlah. Biasa kat sini pun pembangunan di sini ada, memang ada yang bagus, ada yang tak macam tu. Tapi kalau dekat kampung-kampung, kalau di Solo ini memang alhamdulillah saya tengok ramai bangunan-bangunan bagus. Tapi kalau dekat kampung, terutama di kampung-kampung saya tu, memang biasalah bangunan dia macam tu. So, Allahu Akbar, saya macam wow. Penghormatan ataupun apa ya, fasilitas yang diberikan orang Malaysia kepada anak yatim dan asnaf ini, masya Allah, terbaik. Memang betul lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang membantu, bagi orang-orang yang menolong anak yatim, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membantu dan mengangkat derajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga mengetuk hati kita agar supaya cinta kepada anak yatim. Dan terima kasih Tok Wan kami. Allahu Akbar. Saya tak faham lah macam mana pahala daripada Tok Wan ni. Allahu Akbar. Kita pun yang muda-muda sekarang ni, ya Allah, nak gapai pahala memang sangat-sangat mudah. Tapi banyak sekali yang lalai macam tu, dengan urusan-urusan dunia. Kita kena sadar bahwasannya urusan akhirat itu sangat-sangatlah penting. Sehingga ketika kita mati, yang kita nak tu itulah urusan akhirat kita. Tapi kalau kita masih dunia, macam kita tu lalai, dibuat lalai dengan dunia ini. Maka carilah untuk akhirat, maka dunia akan ikut. Macam tu guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.